Hati-hati, Pak. Satu lagi. Hai. Assalamualaikum, gengs. Seperti biasa, saya ngebolang. Cuma di my trip, my spiritual. Jadi saya dapat tempat ini berdasarkan opini dari warga setempat bahwa tempat ini cukup angker, cukup seram. Nah, keangkeran atau tempat-tempat yang dianggap memiliki penghuni, nah itu kita paling senang untuk memberikan edukasi. Apakah benar sosok itu mendiami tempat ini atau hanya sebatas rasa ketakutan dari warga yang memang disampaikan oleh kita. Kita bisa lihat bangunan di belakang saya ini cukup luas ya. Bahkan ada bangunan terpisah antara bangunan yang lain dengan yang lainnya. Nah, konon banyak sekali sosok-sosok atau binatang-binatang yang terlihat di tempat ini berdasarkan kesaksian warga. Seperti harimau, terus ada suara kereta kencana, suara-suara macam-macam. Banyak fenomena suara tapi tidak ada perwujudan dari itu semua. Nah, oleh karena itu saya akan coba masuk ke dalam bersama Fai. Kita akan kuak fenomena apa aja yang ada di sana. Tetap di My Trip My Spiritual hanya di Peralu Channel. Tunjukkan eksistensi kalian. Hadir. My Trip, My Spiritual. Welcome back to my channel, gengs. Masih di daerah seputaran Jawa Timur, yang mana tempat ini memiliki sebuah cerita yang sangat dramatis ya bagi sebagian orang yang tinggal di dekat sini. Fenomena keangkeran dari tempat ini bahkan sampai ke pelosok-pelosok penjuru kota-kota kecil yang bersampingan dari tempat ini. Belum pernah ada orang yang berani masuk ke sini semenjak tempat ini ditutup sudah hampir 17 tahun. Dan alhamdulillah saya berkesempatan untuk datang ke tempat ini hanya untuk menguak fenomena apa yang ada di balik gedung atau pabrik yang terbengkalai. Jangan lupa subscribe. Astagfirullahaladzim. Ini gerak sendiri tadi. Ini nih. Gelinding tadi. Kita akan menguak mitos apa atau cerita apa yang ada di balik bekas pabrik ini. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ya hadam hadam. Ya hulmurah. Iya hadamul goib. Iya hadamul jasad. Hadir. Pabrik ini enggak cuma hanya bangunan seperti hanggar, akan tetapi
memiliki sisi-sisi bangunan yang sangat luas. Pada saat saya mulai memasuki aura yang terpancar, ini seolah-olah menggambarkan banyaknya entitas dan eksistensi makhluk-makhluk astral yang mendiami tempat ini. Namun, kita sebagai manusia yang berulang kali saya coba sampaikan, karena itu sudah Allah jabarkan, manusia adalah makhluk yang paling sempurna dibandingkan makhluk ciptaan Allah lainnya. Kita tidak boleh takut dengan fenomena-fenomena gaib yang hanya mencoba membuat kita menjadi lemah imannya, menjadi lemah akhlaknya. Entitas atau eksistensi keberadaan mereka itu adalah satu bukti kebesaran Allah Subhanahu wa taala, yang mana menciptakan bukan hanya manusia, melainkan beberapa sosok, hati-hati, beberapa makhluk gaib. Di antaranya ada suara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Yahrum roh, Yahrum gaib, Yahrum jasad, hadir, muncul sini. Stop. Ada suara. Goyang. Kalau angin ini semua goyang. Iya, makanya kalau angin ini daun yang ada di sini ini goyang. Astagfirullahaladzim. Itulah, seperti tadi saya sampaikan, pada saat kita coba membahas tentang makhluk-makhluk astral, sebagai contoh jin, karena Allah menciptakan bukan hanya manusia, melainkan ada jin, ada malaikat, ada tumbuhan, ada binatang, dan alam semesta. Hati-hati, Pak. Stop lagi. Pak. Ini mereka gak suka dengan kehadiran kita nih. Hati-hati, mata. Tunjukkan eksistensi kalian. Muncul. Astagfirullahaladzim. Sampai loncat baterai. Baterainya sampai mental nih. Astagfirullahaladzim. Ada yang nangis, Wai. Tunjukkan eksistensi kalian. Udah suara pekat banget di sini. Mas Rafajin. Jangan. Jangan sini, maju sini. Tunjukkan eksistensi kalian. Jangan cuma nangis-nangis doang kalian. Muncul sini, hah? Muncul sini, hah? Muncul sini. Jangan cuma ngumpet-ngumpet aja kalian. Di situ, Pak. Jin itu seperti ini, geng. Iya. Pada saat kita coba tantang, mereka terpancing. Nah, seperti inilah jin.
berarti Pak. Tapi tetap mereka nggak punya daya untuk berani sampai menampakkan dirinya di depan kita. Kecuali pada saat kita sendiri ya. Kadang mereka juga belum tentu sampai menunjukkan eksistensinya. Muncul sini. Saya coba komunikasi lu, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya halul roh. Ya halul gaib. Ya halul jasad. Sirpang kepalanya gulat mintum. Coba, Pak. Ini kamera kita letakin di sini. Terserah, terserah di mana. Kita tunggu di luar, Pak. Sekitar 30 menitan kita taruh. Di sini aja nih banyak entitasnya. Ada suara, biarin aja. Yuk, kita tinggal keluar dulu. Astagfirullahaladzim. Kayak suara geram nih, Fak. Tuh, lihat tuh. Tuh goyang-goyang tuh, lihat. Saya mau manifestasiin. Iya, saya mau manifestasiin pusakanya, Fak. Kaki ki.
kenapa? Kaki, Ki. Subscribe. Nyalakan tanda lonceng guna mendapatkan notifikasi dari Kipran Leu Channel. Saya Kipran Leu, tunjukkan eksistensi kalian. Hadir. Yoi.